Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, sahabat Mamda TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur alhamdulillah semoga masih tetap menderas dari hati, pikiran maupun lisan kita. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kalau semisal kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak bisa menghitungnya. Kita bisa melihat dengan baik. Ini adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Kita bisa berbicara dengan fasih, dengan lancar. Itu juga nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Kita bisa mendengarkan dengan baik. Itu juga nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Semua itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya, terhadap kita semuanya. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita banyak sekali. Dan di antara nikmat Allah yang luar biasa, yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan, adalah nikmat bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan di mana Allah menggelar ampunan atau maghfirah seluas-luasnya. Terlebih lagi Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan. Baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Dengan kedua nikmat kesehatan jasmani dan rohani ini, kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Kita tahu banyak orang yang secara fisik sehat, secara fisik kuat, badannya bugar, tapi secara rohani dia bermasalah, secara rohani dia berpenyakit. Maka seharusnya dia bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia mengabaikan itu dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi, orang-orang yang muflis. Ya, orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya, tapi dia tidak bisa memaksimalkan hal itu. Ikhwani fillah, sahabat Mamda TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sedikit saya ingin membahas tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an ini adalah sahabat yang mulia. Nama aslinya sebenarnya bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah kunyah atau panggilan atau julukan. Nama aslinya dulu semasa jahiliyah itu adalah Abdusyam. Abdusyam. Ketika dia masuk ke dalam Islam, namanya dirubah menjadi Abdurrahman atau Abdullah bin Sakhr. Sahabat Mamda TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukyal mimbar,
beliau naik ke atas mimbar. Saat naik mimbar, pada anak tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Saat naik anak tangga pada mimbar tersebut yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga ketika menaiki anak tangga yang terakhir, yakni anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Tentu para sahabat yang hadir pada saat itu di majelis tersebut, timbullah tanya di hati mereka karena penasaran. Tidak lazim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu, tidak biasa. Kenapa sampai Rasulullah ketika mau naik ke atas mimbar, saat naik anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Saat naik tangga anak yang kedua beliau juga mengucapkan amin. Saat menaiki tangga yang terakhir beliau juga mengucapkan amin. Sebenarnya apa yang terjadi? Timbul tanya di hati para sahabat. Kemudian ada yang bertanya, waqila lahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kunta tasna' hadha, apa yang Anda perbuat? Kalau bahasa kita, kenapa Anda melakukan seperti tadi, mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendengar pertanyaan dari sahabat tadi, beliau menjelaskan. Qala li Jibril. Jibril datang dan berkata kepadaku. Dia berdoa terhadap 3 golongan yang didoakan keburukan atau kejelekan. Maka ini patut untuk menjadi perenungan buat kita. Jangan sampai kita didoakan keburukan oleh malaikat, apalagi yang berdoa ini adalah malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ini luar biasa doanya. Doa yang pertama, arghamallahu anfa abdin au ba'uda dakhala ramadan falam yughfar lahu. Semoga Allah menghinakan seorang hamba yang saat masuk bulan Ramadan, sampai Ramadan itu berlalu, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang masuk bulan Ramadan, sampai Ramadan itu berlalu, sampai Ramadan itu berakhir, dia tidak sedikit pun mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal di bulan Ramadan Allah menggelar ampunan maghfirah itu seluas-luasnya, tapi ada orang yang tidak mendapatkan ampunan sama sekali di bulan Ramadan. Saat seorang melakukan qiyamul Ramadan, melakukan sholat tarawih dengan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharap pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosanya itu telah diampuni. Saat seseorang melakukan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Seorang ketika melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti menjadi sebab diampunkannya dosa-dosanya. Lalu kenapa ada orang yang tidak mendapatkan ampunan sama sekali di bulan Ramadan? Kenapa? Bisa jadi dia dianugerahi oleh Allah fisik yang kuat, fisik yang sehat, tapi rohaninya bermasalah sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan padahal tidak ada udzur sama sekali. Bisa jadi seorang tersebut berpuasa di bulan Ramadan, benar dia melakukan puasa di bulan Ramadan, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak makan dan tidak minum sama sekali, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya masih suka berkata dusta, masih suka menghina, masih suka mengumpat, masih suka berkata-kata yang kotor. Atau pada konteks milenial ini, jemarinya tidak bisa ditahan. Jemarinya tidak bisa ditahan. Sehingga
ketika dia berinteraksi dengan sosial media. Tidak terasa jemarinya men-scroll, scroll, scroll. Sampai-sampai berita hoax disebar. Kata-kata yang buruk dituliskan. Dan itu nanti mengabadi menjadi jariah dia. Jariah dosa dia. Sampai-sampai ada istilah dalam konteks sekarang, jemari lebih beracun daripada lisan itu sendiri. Jadi ini patut untuk diperhatikan. Karena bisa jadi jemari itu lebih beracun daripada lisan. Kalau lisan kita berkata, orang-orang yang mendengar saja yang mungkin nanti bisa merespon itu. Tapi kalau jemari, banyak sekali orang-orang yang bisa melihat itu. Kalau itu kebaikan, itu menjadi amal kebaikan buat kita. Tapi kalau itu keburukan, maka ketika seseorang meninggal, tapi apa yang di-share, apa yang dituliskan, itu masih ada dan mengabadi, maka itu menjadi jariah dia nantinya. Pada doa yang pertama ini, Rasulullah mengaminkan. Amin. Summa qala. Kemudian malaikat Jibril berdoa lagi. Raghima anfu abdin au ba'uda adroka walidayhi au ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Semoga Allah menghinakan seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi dengan itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka Rasulullah menjawab, amin. Bagaimana bisa ada seorang anak yang ketika orang tuanya masih hidup, tapi dia masuk ke dalam neraka, tidak bisa masuk ke dalam surga? Kita tahu bahwasannya tingkatan orang tua itu di bawah, satu tingkat di bawah tingkatan dari Allah dan Rasulnya. Dosa yang paling besar itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka ketika ada orang tua, apalagi yang sudah tua renta, berjalan saja sudah susah, makan juga perlu diingatkan karena ingatnya bermasalah, sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu aktivitasnya. Maka di sini peran anak sangat luar biasa. Jaminan surga ketika seorang anak bisa membaktikan diri dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua, maka jaminannya surga. Ada sebuah peribahasa, sebuah ungkapan, jika satu orang tua bisa menghidupi 10 anak, tapi belum tentu 10 anak ini bisa menghidupi satu orang tua. Ini patut menjadi perenungan buat kita. Ketika orang tua memberikan makan kepada anaknya, maka dia memberikan supaya apa? Supaya anak tersebut adalah nanti bisa berkembang dengan baik, bisa hidup dengan baik. Tapi ketika seorang anak memberikan makan kepada orang tua, maka apa yang terjadi? Harapannya adalah dia memberikan makan kepada kematian. Maka tidak lama mungkin orang tua nanti akan dipanggil. Maka peribahasa ini patut kita renungkan. Banyak orang yang ketika orang tuanya masih hidup, dia berharap supaya orang tuanya itu cepat untuk meninggal. Supaya apa? Nanti bisa saling berbagi harta warisan. Rebutan harta warisan. Maka doa malaikat Jibril ini, semoga Allah menghinakan. Celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka Rasulullah menjawab,
Amin. Kemudian yang terakhir, summa qala. Malaikat Jibril berdoa lagi. Raghima anfu 'abdin aw ba'da. Idza dzukirta 'indahu falam salli 'alaik. Idza dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Semoga Allah menghinakan seorang hamba yang ketika disebut namamu wahai Nabi Muhammad, di sisinya mereka tidak bersolawat atas namamu. Banyak orang ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengatakan solawat. Padahal dalam sebuah hadis dinyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah nanti akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksud dari Allah bersolawat di sini adalah Allah memberikan rahmat kepadanya dan melipat gandakan pahala 10 kali lipatnya. Maka ini patut untuk kita renungkan, menjadi bahan otokritik buat kita, bahan evaluasi buat kita, bahan perenungan buat kita. Jangan sampai kita termasuk dari 3 golongan yang didoakan keburukan ini. Ketika masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah. Ketika mendapati orang tuanya masih hidup, keduanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tidak menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggan atau tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini patut menjadi perenungan buat kita, karena yang berdoa adalah malaikat Jibril. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa atau terus mentaati apapun yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berdoa. Bahkan yang berdoa adalah Sayyidul Malaika, diaminkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sahabat Mamda yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan tadi, yang singkat tadi, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya bagi siapa saja yang mendengarkan hal ini. Aku laqali hada wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa likulli wijhin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.